Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Sains. Hari ini saya akan mengajar topik proses hidup manusia. Subtopik penyahtinjaan. Makanan yang dicernakan akan masuk daripada akan kenyang di mulut dan terus turun dekat usus kecil dan turun pula di usus besar. Apa yang terjadi pada makan yang dimakan? Zat-zat makanan akan diserap oleh badan dan sisa-sisa makanan itu akan keluar dari tubuh sebagai tinja. Kalau proses tak berlaku, bagaimana? Kita boleh dihidapi penyakit seperti kencing berdarah, batu karang, usus tersumbat, radang usus dan kanser usus.